Masih bersama saya, Wiloresa, dalam Kompas Pekalongan. Akibat termakan usia, satu ruang kelas SD negeri di Kalibuntu Wetan di kendal roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah salah satu ruang kelas SD negeri Kalibuntu Wetan kendal. Atap ruangan yang biasa dipakai kegiatan belajar mengajar siswa kelas 5 ini cuma siang tiba-tiba roboh. Robohnya salah satu kelas di SDN Kalibuntu Wetan Kendal ini mengagetkan sejumlah guru dan karyawan yang masih berada di sekolah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut Surono, Kepala Sekolah SD Negeri Kalibuntu Wetan, bangunan gedung kondisinya sudah tua dan atap bangunan tampak bergelombang. Karena sudah membahayakan siswa, pihak sekolah akhirnya mengosongkan ruangan. Ya, kejadiannya ini ya karena kondisi bangunan sudah tua sudah lapuk lah karena tidak kuat angkat nah, beban keteng, nah makanya nah, roboh. Tapi mitigasi kami eh, sudah salah laporan di dinas dan dinas sudah menindaklanjuti eh, untuk ruangan kami kosongkan kami oleh ke ruang perpustakaan gitu pak. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan agar pelaksanaan belajar mengajar siswa berjalan lancar. Danang Pragosa Kompas TV, Kendal.